Halo, selamat datang di Fulko Kids. Hari ini Fulko Kids mau sharing Halloween activities. Ayo kita beraktivitas. Ini nih ya, ini namanya tracing Halloween tuh. Coba kasih jalan ke Halloweennya. Ini dia kertasnya, satu Claire, satu Jayden ya. Ini dia, yuk. Aktivitas yang pertama adalah tracing. Di kegiatan ini, anak akan men-tracing beberapa bentuk ya. Mulai dari garis, bergelombang, zigzag, sampai bentuk spiral. Kegiatan ini memperkuat otot motorik pada jari dan tangan anak. And count. Oke, ini find and count. Monster, coba hitung berapa? 6. Oke, sekarang tulis 6 di kotaknya ini. 6. 6 ya, Guja. Are you sure? Yes. Kegiatan yang kedua adalah find and count. Kegiatan ini melatih untuk anak berlatih berhitung. Yang ini? Five. Ada berapa pumpkinnya? Web, bone, good job. Kegiatan yang ketiga adalah pattern. Kegiatan ini melatih untuk anak berpikir dan berlatih dengan pola. Aktivitas yang keempat adalah coloring. Tentu saja temanya Halloween ya. Aktivitas mewarnai ini melatih anak untuk fokus mengenal warna, memperkuat otot motorik tangan dan jari anak, juga dapat melepaskan stres loh. Ini dia aktivitas yang terakhir, membuat spider dengan mewarnai telapak tangan anak. Kok bisa? Ayo kita lihat. Ya, sekarang gini. Nah, yes, benar. Angkat. Semuanya ya, Dek ya. Warnai telapak tangan kanan dan kiri anak secara bergantian ya. Nah, cut. Easy, easy spider. Bagaimana? Mirip ya seperti spider, tinggal ditambahin matanya ya. Printable Halloween ini dibuat oleh Fulko Kids untuk digunakan oleh teman-teman Fulko Kids dimanapun teman-teman berada ya. Link downloadnya ada di deskripsi video ini.
Selamat bermain dan belajar teman-teman Fluka Kids.